Akila udah ada di dalam Alfamart ngambil keranjang dan kira-kira bakal ada nggak ya mystery box atau blind box gitu. Oh my god, ini dia nih tempat mainan. Yang mana ya kira-kira? Wow, di sini banyak banget ya pilihan mainannya. Jadi bingung nih mau pilih yang mana. Hehehe. Apa ini? Oh, menarik sih, tapi ini bukan misteri-misteri. Yang di atas-atas itu juga kurang menarik. Mana ya? Oh, yang ini nih, namanya Zuru Rainbow Coins. Kayaknya menarik. Langsung aja masukin ke keranjang kuning. Oke, kita harus mencari yang lain. Wih, ada blind box Sanrio. Lucu banget. Wah, kayaknya unik. Jadi pingin beli deh. Hehe, tapi kira-kira yang mana ya? Akhirnya kocok-kocok, kayaknya yang ini aja deh. Baiklah, taruh keranjang kuning. Next, akhirnya kelihatan nih ada apa namanya rak lainnya dan isinya tuh mainan juga. Apa ini? Kok kayak bentuk rumah-rumahan? Kita ambil yuk dan masukin ke keranjang kuning. Let's go. Dan selanjutnya Akila nemu rak mainan yang bisa diputer-puter. Lihat nih guys, Akila puter-puterin raknya dan ini semua isinya mainan. Kira-kira ada yang berbau misteri nggak ya? Apaan nih? Wow, Spy X Family Blind Box. Kok blind box sih? Blind bag. Dan kayaknya menarik juga. Jadi pingin beli deh. Hihihi. Masukin ke keranjang kuning. Kira-kira yang mana dulu ya yang dibuka? Akila sih paling penasaran sama yang Zuru ini. Gimana kalau kita buka yang ini dulu? Oke. Yuk! Ini harganya adalah Rp50.400. Wow. Lumayan ya, tapi kira-kira worth it gak sih? Aku juga penasaran sih jujur. Tapi kita lihat yuk untuk apa namanya sebelum dibuka lah. Jadi pokoknya di sini tuh ada kayak tanduk ya. Tanduknya warnanya biru, lucu banget. Nah, terus di sini ada tulisan Zuru Rainbow Coins Pocket Puppy Coins. Oh, ini untuk puppy coins. Jadi nggak ada kucing, nggak ada kuda, nggak ada apa. Ini only puppies ya. Puppies only. Oke, dan ada over 5 paws. Oh, apa ini? Pawsome? Pawsome? Awesome! Surprise inside. Pawsome? Oke guys, Akila pengen guntingnya lewat bawah aja ya. Soalnya Akila jujur takut kayak mungkin sesuatu di dalamnya nanti malah gak sengaja kegunting kayak atau apa. Ya kan? Oke, kita akan mengeluarkan semuanya dari dalam. Ada lagi gak ya? Oh, ada lagi. Tapi nggak mau keluar. Dia tuh kayak ada putih-putih gitu di dalam. Tapi nggak bisa keluar. Atau mungkin apa namanya alat yang buat ini buat tanduknya kan biar bisa nempel. Ya udah kosong ini. Kosong. Oke, jadi ini dia untuk barang-barang yang di dalamnya ini. Oh, ini ya katalognya ya. Oh, jangan, ini spoiler. Oke, berarti dua ini kan. Ada dua blind bag, guys. Di sini ada Rainbow Corn Pocket Puppy Corny Corns. Huh? What? Apa ini kok ada? Hal kedua sih. Kayaknya ini slime deh, guys. Wow. Karena teksturnya tuh
cair banget. Like a liquid. Ya. Dan satunya lagi nih, pasti dollnya, ya, puppy-nya. Oke, daripada lama-lama kita langsung aja buka. Yang mana dulu guys? Yang ini atau yang ini? Yang ini aja kali ya. Oke. Mari kita buka. Moment of truth. Apakah benar ini slime? Apa guys isinya guys? Iya, benar ini slime. Dia tuh jiggly. Dan agak lengket dikit, tapi nggak terlalu lengket juga sih. Walah, bener slime ini. Ini enak banget loh teksturnya. Meskipun dapetnya dikit sih, tapi ya bagus. Dan ternyata yang kita tadi lihat dari luar itu tuh transparan. Will you see my hands here? Ya, ini transparan guys. Oh, jadi dari awal sebenarnya kita udah tahu kalau kita dapet slime warna ungu. Okay, that's fine. Kayak ingus ya. Stretchy. Squeezy. Tada. Enough is enough. Kita jangan main slime terus karena masih ada satu blind bag yang belum kita buka. Dan ini bakal reveal puppy apa yang kita dapat. Ya langsung aja kita buka. Bismillah. Muka bagus. Apa yang kira-kira? Okay. Ini udah ke-reveal belum? Oh my god. His neck. Ini kok ngambang. Masa ini kan leher ya? Lehernya loh kok kayak gini, tapi bisa gitu. Terus bisa tole-tole enggak sih? Iya, bisa tole-tole tapi nggak terlalu sampai ke sini. Jadi cuma segini doang. Ya pokoknya intinya bisa gini lah. Oh, I see. Unik ya. Oke, kayaknya ini katalognya deh. Nah, bener kan? Kita dapat apa, guys? Ini tah? Iya, ini kayaknya ya. Betul. Yang ini, guys. Dan ternyata kita bisa dapat 10 macam puppies dari ini. Jadi itu benar-benar bervariasi banget puppiesnya guys. Oh ini nih buat namanya. Jadi kita kasih nama sendiri. Lucu. Nah ini juga ada puppy-puppy yang kita dapat. Gitu, wow. Kira-kira kasih nama siapa ya? Gak tahu Akila. Big Sparkle Wolf. Tada! Big Sparkle Wolf. Dan ini apa ya? Belum kita buka masalahnya. Sepertinya menarik. Menarik nih. Stiker. Oh my god, kita dikasih stiker dong. Wih, keren. Tapi masanya kita nggak dapat stiker yang Big Sparkle Wolf ini ya. Ini teman-teman ya. Barangkali kalau misal kita beli ini lagi, kita bisa dapat salah satu dari stikernya ini. Bisa jadi toh? Oke, jadi sekarang lanjut. Belum lanjut. Akhirnya kan belum kasih tahu ini worth it atau enggak. Oke, jadi kalau Akila kasih rating 0 out of 10, kayaknya 6 out of 10. Jadi kan tadi kan harganya kan Rp50.400 kan. Nah, dengan mainan yang cuman sekecil ini kayaknya agak kurang worth it deh. Meskipun kita bisa dapat slime-nya ini, jiggly-jiggly, terus kita bisa pilih nama, tapi masalahnya kurang worth it. Like kayaknya ini bisa deh cuma 30 ribu atau gimana gitu. Ya tapi gak apa-apa lah, lucu. Next.